bukan benteng. Iya demo apa? Berhenti, berhenti, berhenti. Tuh kan, ah bagi-bagi kaos tuh. Ini ya. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 16 November 2021. Tepatnya tadi sekitar jam 10 pagi, Pak Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tol seksi 1 Serang Rangkas Bitung ya. Namun untuk konten kali ini saya tidak terlalu banyak video karena memang tidak hanya saya, banyak juga wartawan yang tidak boleh masuk ke lokasi peresmian karena memang tidak dapat ID card-nya dari pihak panitia penyelenggara. Namun ada beberapa video kiriman dari berbagai relasi yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kalian terkait prosesi peresmian tol seksi 1 Serang Palembang. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Jalan tol Serang Panimbang sebagai proyek strategis nasional hadir untuk meningkatkan ekonomi kawasan Banten dan mendukung terciptanya aksesibilitas dan konektivitas. Dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Wijaya Karya Serang Panimbang, tol ini membentang sepanjang 83,67 km, melintasi 4 kabupaten dan kota, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Pembangunannya dibagi menjadi 3 seksi, Serang Rangkas Bitung, Rangkas Bitung Bojong, dan Bojong Panimbang yang dilaksanakan secara simultan. Tol Serang Panimbang membawa gairah baru pariwisata Banten dengan menghubungkan Serang dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten. Kawasan industri Banten mendapatkan angin segar dengan semakin lancarnya alur logistik. Tol ini akan terhubung dengan Trans Jawa yang menghubungkan Tangerang hingga Merak. Masyarakat boleh berbahagia, aktivitas perekonomian Banten semakin menggeliat. Dalam waktu dekat, masyarakat Banten dapat merasakan manfaat nyata dengan beroperasinya seksi 1 tol Serang Panimbang. Warga Banten bersiap dengan yang baru, menuju Banten mandiri, maju, dan sejahtera. Bukan benteng. Iya demo apa? Berhenti, berhenti, berhenti. Tuh kan, ah bagi-bagi kaos tuh. Ini ya. Bang. Buka Pak. Buka Pak, dibuntangin Pak. Buka. Lihat Pak sini. Ini Pak. Pak, gimana Pak perasaannya pada dapat kaos dari Pak Jokowi? Senang banget. Iya. Harapannya apa Pak Jokowi ke Lebak Pak? Ya, semoga dia ini apa? Apa yang di udah direncanakan udah berjalan dengan lancar semua. Siap. Siap. Tadi niat emang niat awalnya pengen apa? Pengen menyapa Pak Jokowi atau gimana? Iya, emang niatnya. Tadi lari ke sana. Iya. Udah nunggu dari jam berapa Pak? Dari jam 6:30. 6:30 Pak. Seneng ya? Iya, seneng banget. Yep. Nama Pak? Nama Pak? Nama Pak? Nama Pak? Fendi. Fendi. Yep. Warga mana Pak di sini? Kenapa? Warga mana?
Warga ini Pasoro. Malang Tengah. Oh ya. Makasih ya, Pak. Seneng Bu ya? Seneng banget pastinya, Pak. Dapat baju ya, Pak Jokowi. Tadi dilempar langsung ke Ibu atau ke jalan? Saya melihat Bapak Jokowi. Oh, gitu. Jelas banget saya lihat wajahnya. Ya. Ingat beliau ngelempar baju dua ke kita. Oke. Okay. Sip. Tadi siapa namanya? Nama saya Nurella Yanti. Ya. Nurella Yanti ya. Senang di sana, senang di mana.